Sekarang aku udah tiba di Gandhi Ashram, tapi ternyata ini masih buka. Karena jam 5 biasanya itu tutup. Sekarang aku udah menghabiskan waktu selama 1 jam di sini dan ini akan terbuka sampai jam 6. Dan rasanya apa yang aku rasa sekarang setelah ada di sini, aku sedikit tenang karena kan ada banyak pohon-pohon di sekitar, ada orang-orang. Tipe hal-hal yang ada di sini itulah tentang barang-barang yang terkait dengan kehidupan Mahatma Gandhi. Jadi di sini ada barang-barang seperti charkha yang mereka gunakan untuk buat kain dan alat-alat yang lain yang digunakan dalam industri. Jadi ada cerita di waktu itu kan ada banyak orang yang menganggur. Jadi si Gandhi ini introduce gimana cara mereka bisa mendapatkan rezeki dengan charkha itu. Dan nanti mereka bisa melakukan pekerjaan itu dan mendapatkan rezeki juga. Dan di ashram ini kan ada banyak charkha-charkha seperti itu. Jadi di sini kan orang kumpul dan buat kain with the help of that charkha. Dan kain yang dibuat dari itu namanya khadi. Dan itu sangat beda dengan industrial cloth yang ada. Dan sedikit mahal juga karena kan orang-orang sedang melakukan hard work untuk making that. Dan sebelum aku pergi dari sini, kalian bisa lihat pemandangan sungai satu kali lagi. Ada banyak gedung-gedung yang tinggi juga di sini. Yang aku kira sebelumnya ada cuma di Jaipur, kan Jaipur itu kota besar. Tapi Ahmedabad ternyata juga kota yang lumayan besar. Dan khususnya di city center, aku nggak tahu gimana di mana aku sekarang ini city center atau enggak, tapi di sekitar ini juga kan ada banyak. Contohnya lihat ashram seindah ini, terus di sisi itu ada banyak gedung-gedung tinggi, di sana juga apartment-apartment. Jadi ya lumayan indah tempat ini.